begitu digigit enak banget, nikmat banget, dan dagingnya benar-benar nurut, nggak keras sama sekali, nggak alot sama sekali. Foodies, warung yang satu ini pas banget buat kamu si paling morning person. Buka jam 6 pagi, Monggo Kreso menyajikan beragam pilihan menu yang dijamin bikin perut kenyang dan mata melek. Mau goreng, bakar, atau cepat saji, tinggal pilih cus. Eits, gak cuma loke aja berjejer, aneka sayuran dan buah segar juga ada. Cakep banget ya buat bikin jus atau sari buah. Hihi, bener-bener komplit, Foodies. Halo, Foodies. Cuaca lagi panas terik matahari gini, kayaknya enak banget kalau makan dan minum yang seger-seger. Nah, dari sekian banyak buah-buahan ini, yang lebih menarik untuk diolah menjadi minuman yang menyegarkan, ini kayaknya lemon cocok banget. Karena penasaran kan? Yuk kita, kayaknya enaknya diapain nih lemon? Ayo, Foodies. Haidar pengen bikin es lemon segar nih, biar kuat melek menghadapi drama kehidupan ya Haidar. Segernya pasti, sehatnya apalagi nih Foodies, karena lemon kaya akan vitamin yang baik banget untuk tubuh kita. Oke deh, minumannya udah, sekarang kita pilih-pilih lauknya yuk. Kepala manyung kayaknya sedep tuh. Ikan manyung itu ikan laut Foodies yang bentuknya mirip ikan lele atau patin yang ukurannya lebih besar. Rasa dagingnya khas dan teksturnya itu padat banget dari badan hingga kepala. Jadi kalau digulai, lazis banget. Iga bakar kayaknya menarik banget nih. Langsung aja kita intip, kita kepoin ke dapurnya. Ayo Foodies. Iga bakar versi Monggo Kreso juga gak kalah ciamik nih. Kuncinya ada di bumbu rempah rahasia yang tentunya diracik sedemikian rupa. Sebelumnya iga udah diungkep Foodies, pakai bumbu juga nih sampai empuk. Jadi pas pembakaran tinggal celup bumbu terus bakar deh. Foodies, pertama kita pilih daging iganya dulu. Ini. Nah, daging iganya terus dimasukin ke bumbu yang udah diolah tadi. Langsung aja disimpan atau ditaruh di tempat pembakaran ini Foodies. Satu porsi iga ini berisi 3-4 potong ya. Nah, lumayan banyak kan? Eits, jangan bakar kelamaan, biar kamu gak gosong. Ikan manyung, kuah ikan manyung, terus ini ada iga bakar, terus sama kuahnya. Nah, di sini ada persambelan. Gak enak dong kalau tanpa pedes-pedes gitu. Ini ada sambal dadak, sambal bawang, sambal ijo, dan sambal bakar. Ini kalap apa lapar sih Haider? Mulai dari gulai kepala manyungnya dulu ya, takis bro. Kuahnya enak banget, terus ada pedesnya. Pedesnya bener-bener nampol banget. Dan ini ada aroma-aroma bakarannya gitu. Foodies pecinta ikan, kudu banget cobain menu yang satu ini. Gurihnya mantep deh, ikannya manis, rempahnya wangi, pedesnya juga bikin nagih. Bener-bener perfecto lezatos. Bakar-bakarannya kayak bener-bener merasuk banget sama daging ikan manyung ini. Dan bumbu-bumbu yang tadi dimasukin ke kuah ini kayak bener-bener enak, nyatu banget. Ini perpaduan rasa yang mantap. Selain rasa pedas gurih yang dominan, ada sensasi asam dari jeruk limaunya juga Foodies. Jeruk limau ini opsional ya, kalau nggak doyan bisa di skip. Lanjut kita ke iga bakar versi Monggo Kresonya Skoy. Ini dikasih bonus kuah iga seger loh Foodies. Kuah sop bening dengan daun bawang dan juga seledri plus rajangan bawang putih goreng. Yummy. Seruput kuahnya doang aja udah endo, apalagi kalau bareng sama iganya nih. Wah, bisa teriga-iga kita dibuatnya. Ini pas begitu digigit enak banget, nikmat banget, dan dagingnya benar-benar nurut, gak keras sama sekali, gak alot sama sekali, dan rasanya juga dari bakar-bakarannya juga kayak kerasa. Terus ada
manis dari kecap ini kayak langsung benar-benar ngeresap banget ke sari-sari dagingnya itu loh, foodies. Iganya empuk, bumbunya paten, gurih, manis, pedas bikin lagi. Wah, ini sih makanan Ci approve ya, foodies. Emang benar-benar nikmat banget. Daging iga yang tadi empuk, terus disatuin sama sambal goreng, itu benar-benar nikmat banget. Cuma untuk yang suka pedas banget, ini mungkin kurang nampol. Nah, biar makin nampol, Hera bakal cobain sambal dadak ini biar makin jos. Buat meredam pedas sambalnya, guyur tenggorokan Budis pakai es lemonnya dulu dong. Cus, atau segerkan Haider. Nah, foodies yang penasaran dan ngiler ngelihat Haider makan, langsung aja datang ke sini di Pondok Sop Iga Sapi Monggo Kerso, Jalan Bakti nomor 26, daerah Senopati, Jakarta Selatan. Ayo foodies, datanglah ke sini. Oke foodies, makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan.